Eh, gak kena lagi teman-teman. Masih jong teman-teman. Oke, dan akhirnya kena juga. Wih, ada bola-bola tuh. Lihat teman-teman, di sini katakan menemukan lagi ikan hias ya. Ikan hiasnya malah loncat ya. Nah, ini dia satu ekor ikan hias yang sangat mantul warna merah. Oke, kita simpan. Kling, yoi, mantul. Kita serok lagi teman-teman. Wah, dan lihat di sini kakak menemukan lagi satu ekor ikan hias lagi ya. Masih ikan perhiasan teman-teman. Huhuy. Tapi ini untuk di akuarium ya, bukan untuk dipakai teman-teman. Mantul. Simpan. Widih, dia berontak-berontak mulu ya. Wih, udah banyak teman-teman. Coba bantu hitung dan tulis di kolom komentar ya. Kita serok lagi. Oke, akhirnya kena lagi. Wih, ikannya berputar-putar tadi teman-teman. Wow, di sini ikan warna merah teman-teman ya. Huhuy, mantul. Dan di sana tersisa satu ikan lagi. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Oke, dan di sini kakak menemukan ada ikan hias lagi masih berwarna merah emas. Dan let's go, kita akan cari lagi ikan yang lainnya. Oke, kita menuju nyebrang saja ya teman-teman. Siapa tahu di sini ada genangan air lagi. Wah, dan ternyata betul di sini ada satu genangan air yang dipenuhi oleh banyak mainan-mainan. Wow, wih. Wah, teman-teman, lihat di sini ternyata ada ikannya loh. Wow, ikannya besar-besar. Kita ambil, teman-teman. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya untuk menjinakkan si dua ekor ikan monster ini. Oke, dan lihat. Widih, di sini kita menemukan satu ekor ikan babon. Ikan monster yang berwarna oranye. Widih, ikannya ikannya berontak-berontak, teman-teman. Wow, lihat tuh, tapi ikannya ini besar ya, lumayan, teman-teman. Kita masukkan. Oke, di sini ada lagi. Set. Oke, kena teman-teman. Nah, ini dia satu ekor ikan lagi teman-teman. Wih, ikan ini panjang ya, enggak gendut teman-teman. Kayaknya dia udah melahirkan. Dan lihat teman-teman, kita sudah menemukan banyak sekali ikan. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya teman-teman. Widih, teman-teman. Di sini kayak ada ikan di genangan air kecil. Wow, kayaknya ikan ini terjebak, teman-teman. Tidak bisa keluar dari genangan air. Ayo kita ambil ya. Kita akan pelihara di akuarium. Lihat, teman-teman. Wah, lihat. Wih, si ikannya lincah sekali. Tuh, wow. Ikannya ini lincah sekali. Wah, mau kabur. Wih, ikannya ini mau kabur. Susah sekali teman-teman. Hampir saja ya. Tadi si ikan ini mau kabur teman-teman. Oke, kita masukkan untuk penghuni akuarium. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Teman-teman, hari ini kakak akan mencari lagi ikan-ikan yang ada di sungai ini. Wow, biasanya di sini banyak ikan. Kakak juga baru mendapatkan satu ekor ikan ya. Dan